balik lagi sama gua. Guys, hari ini kita penasaran buat ngelihat situasi LRT itu kayak kereta cepat yang ada di Makau. Kebetulan LRT ini adalah kereta yang baru dibuat di Makau dan udah banyak sih orang yang make. Kebetulan aku belum make, jadi aku juga nggak terlalu tahu. Dan kita penasaran nih lihat situasi di LRT. Banyak nggak sih orang-orang yang masih pakai LRT sementara ini? Stay tune, ikutin kita jalan. Kita lihat situasinya gimana sih LRT. Oke, check this out. Bye bye. Halo guys, balik lagi dengan saya Gino Manuhutu. Untuk video kali ini masih berhubungan dengan situasi gara-gara virus corona, dan kali ini saya penasaran untuk melihat situasi di stasiun LRT atau Light Rail Train. Sekarang saya sedang berada di Taipa Ferry Station karena sedang lockdown di Makau. Jadi tidak ada kedatangan sementara ini, dan seperti yang teman-teman lihat di sekeliling saya sangat sepi kan. Ya, guys, itu adalah stasiun LRT-nya. Di sini kita starting naik dari Taipa Ferry Station. Taipa Ferry Station sendiri ada di sebelah situ, guys. Ada di sebelah sana. Ini kan, kalian bisa baca Taipa Ferry Terminal Station. Ini stasiunnya dari ujung ke ujung ya. Jadi kita coba naik dari Taipa Ferry Terminal Station ini dari ujung, dan nanti stasiun terakhirnya kita turun di Ocean. Habis ini nanti aku akan liatin mapnya, jadi biar agak lebih mudah ya. So, oke, ini situasi yang ada di sini, kalian bisa lihat. Dan ini buat naik langsung ke atas. Oke, sekarang kita naik ke atas. Sore ini agak mendung ya guys, tapi enak nih, udaranya enak banget ya. Ini kita naik. Elevatornya ini bersih ya. Oke. Sekarang kita ke sana. Guys, seperti yang kalian lihat pojok sana ini ada gedung nih, itu adalah gedung imigrasi yang ada di Makau. Jadi kebetulan di Makau ini kan sekitar 70-80% adalah orang pendatang yang kerja di Makau. Dan biasanya mereka akan urus semua dokumen yang ada di sini untuk dapat izin, dapat KTP Makau sebagai non-resident worker di sini nih, di gedung ini. Okay. Ya, dan ini kita lagi jalan buat masuk ke LRT. Panjangannya LRT apa ya? Aku lupa. Light Rail Terminal. Oke, kita masuk ke sini. Oh, I think this one. Is it the entrance, right? Okay, I wanna go to Ocean. Yeah, this one, right? Okay. How to buy? Here? Okay, she will helping us to buy the ticket. Ocean. Yes. Two. 20.
Sorry, this is the first time, so we don't know. Okay, so jadi kita harus masukin uang dari sana. Okay, kebetulan ada yang bantu jadi gampang ya. Jadi satu orang harganya itu 10 MOP, jadi sekitar berapa ya, 1 MOP itu 2000, jadi sekitar 20.000 lah. Thank you. Oh, token to put. Okay. Thank you. Okay, jadi kita udah beli tokennya di sini dan kita langsung masukin di sini. Okay, gini ya, kita langsung naik ke atas. Iya. Ini bentuk tiketnya lucu ya, kayak tiket kasino. Apa? Chip kasino. Oh iya. Ya, ini kita langsung naik, udah nunggu di atas sini. Ada orang yang bantu. Halo. Okay. This one? Okay. Okay, guys. Jadi bentuknya seperti ini ya, bersih sekali loh LRT ini. Bisa kalian lihat. Ini sepi loh, sepi banget ini. Biasanya rame. Karena ini sekarang menjadi alternatif untuk orang-orang sini atau orang-orang pendatang untuk lebih cepat sampai ke kota. Oke. Di sini kalian bisa lihat ini sepi banget. Sepi banget. Di sini ada map. Kalian lihat mapnya ini. Kita starting dari sini. Type ferry. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 station yang akan kita lewatin. Jadi kita nanti akan stop di Ocean station ini. Oke. Okay. Dan ini sebenarnya kayak MRT ya. Ada pintu di sini. Dan kita harus stay di sini. Kayak MRT ya, cuma di sini kita bilangnya LRT. Bagus sih, murah kok, cuma bayar 20 MOP, nice ya. Oke, okay. So habis ini kita langsung ketemu di kereta aja karena kita penasaran situasi di kereta kayak gimana. Oke, okay. Stay tune, bye bye. Yaps, seperti yang teman-teman lihat, situasi di LRT sangat sepi ya, bahkan cuma ada kita aja sekarang ini. Tapi yang buat saya kagum di sini, bersih banget loh, semuanya terlihat kinclong. Saya hampir tidak lihat sampah berserakan. Wah wah, super. Yeay, akhirnya datang juga deh. Kira-kira kita cuma menunggu 5-10 menit aja kok guys. Oke, kita jadinya misalnya dapat ngeliat dari belakang ya guys, karena kita ternyata masuk di gerbong belakang ini, jadi kita nggak bisa lihat situasi dari depan. Tapi it's okay. Di sini kalian lihat relnya bagus ya, dan di sini situasinya sepi loh, sepi banget ini loh. Ini cuma kita aja yang ada di sini, cuma kita aja. Sekarang kita naik.
Stasiun kedua juga sepi ya, seperti kalian lihat kayak gini. Ya naik juga cuma satu orang tuh di yang di pojok. Sekarang kita lanjut lagi. Guys, seperti yang kalian lihat, sebenarnya ini agak lucu ya, soalnya untuk rodanya kereta ini sendiri pakai ban loh. Tadi aku dapat lihat, itu dia kayak berupa ban kendaraan. Jadi aku kira ini kayak rel kereta gitu loh, tapi ini pakai ban, ada karetnya kayak ban mobil gitu. Tapi cepet nih jalannya, tapi kayak tamia jadinya ya, karena ada trackingnya seperti ini loh. Ya, dan ini kita udah mau sampai di stasiun ke-3. Ini stasiun ketiga. Oke, seperti kalian lihat, ini kita masuk ke daerah perhotelan nih. Di sini hotel-hotel ada di sini semuanya. Agak gerimis ya, jadi gambarnya mungkin agak kelihatan sedikit buram di luar, tapi ini karena memang di luar lebih gerimis. Ini Wind Palace, dahsyat, ini hotelnya gede banget, dan di depan tuh ada air mancur seperti kalian lihat. Oke, ini kita sampai di stasiun Wind Palace. Jadi enak ya kalau misalkan dari airport mau ke Hotel Wind Palace, ini stasiunnya sendiri pun sudah langsung berhenti di depan Hotel Wind Palace. Jadi cepet untuk datang ke daerah perhotelan, karena ini Wind Palace di depan sana ada Hotel Sheraton, Sunrise, semuanya ada di belakang sana. Four Seasons cepet ya kalau misalkan mau kemana-mana. Jadi nggak perlu pakai bus, pakai ini juga cukup. Oke, kita masih steady. Ini kalau berhenti di setiap stasiun kayaknya nggak lama sih. Biasanya cuma, kalau aku lihat tadi cuma 1-2 menit aja udah tutup lagi. Atau mungkin karena dilihat dari jumlah tamu kali ya, karena tamunya sedikit, jadi ini langsung tutup dan langsung jalan. Tapi honestly ini sepi banget ya, seri banget. Oke guys, kita baru saja melewati Galaxy Macau, gedung yang sangat mewah dan megah, keren ya. Teman-teman bisa lihat informasi mengenai situasi Galaxy Macau di part 3 loh, atau bisa cek link di atas. Gedung yang begini besar karena virus corona jadi sepi banget loh, buset. Dan ini adalah area Jockey Club loh. Itu loh tempat aduan kuda, terus orang-orang taruhan deh. Besar ya guys, tapi sementara ini sedang tutup. Sedih ya. Oh,
Oh iya guys, ternyata naik LRT yang paling menyenangkan itu dapat pemandangan indah dari bangunan-bangunan yang kita lewatin loh. Wah, saya aja sampai seneng liatnya. Guys, kita udah sampai di Ocean. Keluar sudah. Kayaknya seru juga naik LRT ya. Ini pemberhentian terakhir di LRT Ocean. Dan dari sini kita turun untuk balik ke mana nih? Oh. Kayaknya kita naik ini. Kok kita naik ini ya? Kita naik ini ke atas. Sekarang bingung ya. Ini kita naik ke atas, habis itu turun lagi ke bawah. Oke, kalau keluar kita harus pakai tokennya ini lagi, jangan lupa. Jadi jangan sampai hilang. Oh, jangan sampai hilang. Oke. Sini. Ya. Oke, akhirnya selesai juga. Jadi kita sudah naik LRT dari Taipa Terminal Ferry sampai di Ocean Garden. Ocean Garden tuh bentuknya seperti ini guys, kalau kalian bisa lihat. Ocean Garden tuh seperti ini, garden. Dan itu ada lambang kecil tuh di situ, itu lambangnya Ocean Garden. Oke, itu dia. Oke, that's all. Semua tentang LRT yang bisa kita lihat itu LRT dari tadi sepi banget, di haltenya sepi banget. Seperti yang kalian lihat, orangnya sedikit sekali. Impactnya ternyata besar ya untuk masalah COVID-19 ini, soal tempat-tempat transportasi yang biasa banyak didatangin orang. Oke guys, that's all. Thank you so much sudah jalan-jalan dari awal tadi sampai sekarang. Ditunggu informasi selanjutnya. Oke, masih banyak tempat-tempat yang masih sepi. Oke, stay tune in my channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.